Malam semua. Malam, Pak. Yeah. Malam, Pak. Waduh, ini hujan. Mahasiswa apa? Berbanding lurus ya, pengaruh hujan dengan jumlah kehadiran mahasiswa. Oke. Masih kerja, Pak. Oke ya, langsung kita mulai aja ya. Oke ini dulu. Iya. Lanjut. Oke. Oke, nah sesuai janji saya untuk pertemuan keberapa ini? Ya pokok pertemuan 11. Oke, kita hari ini nggak ada materi, kita fokus, kita mau demo si Digital Ocean-nya ya. Gimana kalian yang sudah mengeksplore, sudah memahami ya apa itu Digital Ocean? Ini udah kita minimize saja. Wah, diem semua berarti paham. Gimana, Pak? Digital Ocean kan dua minggu lalu. Ya. Saya kasih tugas kan buat explore kan. Nah, sekarang gimana? Sudah memahami? Kemarin sih baru cari, Pak. Maksudnya, Digital Ocean di Cloud Computing itu cara kerjanya gimana itu baru itu, Pak. Jadi kemarin saya mau buat makalahnya itu masih bingung mau nyusunnya gimana, Pak. Belum ada yang berlangganan nih. Ya kemarin langganan kok 75.000 terus nggak punya PayPal juga atau Pak? Kemarin mau cari di marketplace, ya mau Hah? Akun mau cari yang akun langsung gitu loh Pak. Iya, 75.000. Terus kayak ada miss. Setahu saya awal ini mana ya? Kita sikap dah. Setelah saya pas daftar itu, kalian diminta, kemungkinan, ini sudah ada login. Diminta untuk, ini kan, ketika kalian daftar, pasti diminta masukin kartu kredit, atau masukin PayPal, atau kalian mau bikin virtual credit card, juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi ketika kalian daftar doang ya, baru udah bikin akun, tuh kalian nggak di-charge apa-apa. Justru malah, saya logout dulu deh. Email. Ini ya, tuh. Justru ketika kalian bikin tuh, kalian gak dikenain charge apa-apa, justru kalian dapet $100 gitu, tapi ini gak bisa dicairin ya. Cuma ada dalam bentuk dia, dan itu sifatnya tuh cuma selama 60 hari gitu. Jadi kalian pakai gak pakai, ya kenang sih $100 ini. Nah, jadi gak, belum cuma masukin kartu kredit, tapi kalian gak dikenain charge apapun gitu. Kecuali setelah lewat 2 bulan, kalian masih ada gitu ya, kalian masih ada apa virtual layanan yang kalian gunakan gitu di dalam itu dan itu berbayar baru kalian akan di-charge. Tapi selama 2 bulan ini kalian punya saldo $100 nih free gitu, kalian mau coba apapun, explore apapun silakan. Walaupun kalian masukin kartu kredit ya, itu enggak di-charge sama sekali. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian udah ini ke kalau udah. Waduh, saya langsung ke sini. Sebelum ntar nih, sebelum masuk deh kita digital. Saya ada pertanyaannya apa ya? Kalian udah explore nih 2 minggu. Pertanyaan ini dulu deh.
Oke, menurut kalian bedanya apa sih kalau kalian pakai layanan cloud ini nih buat apa digital ocean nih, kalian mau buat hosting deh dengan kalian hosting biasa gitu. Perbedaannya apa? Mungkin untuk digital ocean itu karena bersifat cloud computing, untuk aksesnya mudah sih Pak, sama config-nya. Aksesnya mudah. Oh, ya, sebenarnya sama sih. Hah? Kamu yakin? Lebih ke developnya kali Pak, fasilitas yang disediakan. Fasilitas yang disediakan lebih apa? Lebih banyak, lebih ini. Ini saya contoh aja nih ya. Sama si hostinger. Biasanya banyak gratisannya Pak. Harga terjangkau. Harga terjangkau. Nih kita lihat dari segi harga. Digital Ocean pricing. Ini virtual machine-nya ya, $5 per bulan. $5 tuh berapa tadi tuh ya? Kayaknya 35 ribuan. Ini 14 ribu sedolar lah. Ini salah nih. Ini udah lebih mahal. Datanya 30 giga, dapat bandwidth 100 giga. Tidak ada. Coba kita lihat deskripsi dia. Oh ini ya. Transfer 1 tera memory SSD 25 giga. Ayo lebih mahal. Dibandingkan layanan hosting, dia jauh lebih mahal, berkali-kali lipat malah. Fitur, mana dia fitur-fitur? Kita bandingkan. Mana sih hosting dan fitur? Satu website, ini bukan fitur. Ini kayaknya fitur dia nih, hosting, cPanel, virtual hosting, domain. Udah kayaknya dia cuma hosting doang sih ini, sama cloud hosting gitu. Oke, sedangkan kalau si ini produknya banyak ya. Mulai dari ada apa ini? Ada via computingnya, ada Droplet, Kubernetes, App Platform, segala macam. Ada manage database, ada developer tools, ada root and token juga ada. Virtual, oke, untuk fiturnya lebih banyak ya. Nah, sebenarnya balik lagi ke sifat dari layanan digital, dari layanan cloud computing itu sendiri. Itu udah kelihatan banget bedanya gitu. Yang paling pertama itu sebenarnya kalau menurut dari saya ya, dari saya sebagai apa ya, pengguna deh, atau saya kitanya kita ya, kita kedepannya tuh kalau mau hosting, kenapa gitu kalian harus pakai hosting biasa atau kalian mau pakai apa layanan cloud ini kayak si DigitalOcean ini, yang pertama itu adalah kebebasan. Oke, kebebasan itu paling signifikan di sini kalau dari saya ya. Gimana dia harga baik. Nah, kalau kita pakai layanan hosting biasa tuh, biasanya kita udah pakai nih ya, paket yang paling murah lah tadi nih, si paket single nih. Dapat satu buah website, dapat storage gitu. Dapat storage SSD 30 GB, bandwidth segala macam, tapi database, nah ini udah kelihatan ya. Website-nya cuma boleh satu, database-nya cuma boleh dua gitu kan. Oke, akun email mau boleh satu gitu. Udah dibatasin semua nih. Oke, tapi kalau kita pakai layanan ini tuh udah kebebasannya itu, ini tuh udah kayak komputer pribadi kita. Emang komputer pribadi kita sih. Cuma kita sewa aja. Udah kayak persis kayak komputernya itu ada di depan kita. Kita mau apapun, hak akses apapun. Nah, ini juga hak akses pengaruh. Kalau kita pakai hosting biasa, hak akses kita biasa tuh dibatasin. Kayak ketika kita butuh, gitu, ketika lagi bikin, kita butuh apa ya, lagi mau ada fitur gitu. Fiturnya tuh butuh ada akses, gitu. Atau kalian mau bikin apa yang paling umum? Virtual
virtual host. Iya boleh lah kalau mau bikin virtual hosting dalam komputer sendiri gitu. Kalau dalam komputer ini kita bisa bikin kan. Tapi kalau di sini pasti ada butuh akses ke akses sebagai root, butuh akses sebagai apapun. Nah itu kalau pakaian virtual hosting biasa kemungkinan kalian tuh nggak bisa. Karena ya baik lagi mereka kan juga mau jaga security mereka dong, nggak mungkin apa kasih sembarangan akses ke sembarangan orang gitu. Oke, nah beda kalau di sini. Ya, baik lagi, semuanya tuh udah full kita maintenance, kita mau bikin user berapapun, kita mau akses ke bagian apapun gitu, kita mau install apapun gitu. Ke dalam ini ya udah bebas silakan aja gitu. Oke, paling-paling menurut saya paling berasa itu di kebebasan. Karena ketika ini gitu kan saya misalnya mau bikin fitur asinkronus gitu, tiap kali ini mau send tiap kali orang kliknya tiap kali dia melihat gitu kan, melihat di halaman saya selama 5 detik gitu, dia nggak berganti halaman atau apa, harus kirim email atau apa gitu. Sifatnya ini atau mau ada fitur yang berjalan di belakang layar itu kan butuh akses ke dalam itu. Nah biasanya tuh kalau emang ini dia nggak bisa dan emang nggak boleh gitu kan. Jadi mau nggak mau kalau kalian punya lain, mau bikin aplikasi dan butuh sekompleks apa ya, butuh ke bukan kebebasan, butuh privilege gitu atau butuh hak akses yang cukup luas gitu ya, nggak disarankan gitu kalian pakai hosting biasa karena baik lagi kalian kena restriction, kalian nggak bisa bikin mau apa, mau kalian rubah gitu aplikasi kalian yang udah kalian siapin, mau kalian rubah kodingannya gitu, atau kalian udah pakai salah bahasa pemrograman kalian pakainya Ruby gitu kan, masuk sini ternyata dia nggak support nih pakai Ruby nih, dia cuma support pakai PHP. Masa kalian mau rubah itu codingan Ruby kalian balikin lagi ke PHP cuma biar diterima oleh si layanan hosting tersebut gitu kan, kan nggak mungkin. Tapi ketika kita menggunakan dia ya udah, ini kalian butuh tadi butuh Ruby ya udah install aja Ruby, udah kalian bisa pakai. Oke, kita coba login. Soalnya ini ya. So, ya, saya expect sih 2 minggu ini kalian ada yang coba lah. Nah ini sebenarnya awalnya nanti kosong nih, kalian bikin project baru gitu ya. Terserah kalian gitu, mau namanya apa, kasih description apa, tujuannya mau apapun gitu kan. Oke, di sini tuh just trying, just class, itu question apapun. Oke, ini misalnya saya bagiin baru deh. Apa enak, project. Nah, ITTS Malang. Ini kelas. Oke. Okay. Ini nggak harus ini kayaknya. Oke. Okay. Ini kalau kita ada resource, mau apa, yang udah ada gitu, mau kita taruh sini, karena kita baru, skip aja. Nah, ini ya. Nah ini masih gratis sih sebenarnya ketika kalian masuk halaman ini nih. Ini kalian masih gratis sih, kalian udah di charge apapun gitu kan selama kalian bikin gitu. Dan biasanya di sini kalian dapat saldo nih. Kalau kalian akun baru ya, dapat saldo $100 gitu. Sini kan saya udah lama. Jadi saya udah bayar, dan ini ada cost. Ini biasanya per hari gitu ibaratnya. Ini karena kita baru masih awal bulan gitu kan. Mungkin masih perhitungnya per tanggal 5 atau per tanggal berapa, masih rendah ya. Nggak nyampe $1 malah. Nah ini oke, okay, kita udah bikin ya, jadi si projectnya, tapi ini masih belum ada apapun. Oke, okay, di sini ada beberapa menu dia, kalian kebutuhannya apa. Mau manage application. Oke. Nah, ini wah, ini fitur baru nih. Ini juga keren. Jadi dia apa? Kita mau bikin application gitu. Di sini dia bilang fokus on code on server gitu. Berarti yang dia langsung diintegrasikan ke server, dia langsung bikinin server buat kalian gitu. Jadi kalian enggak usah pusing, tinggal fokus bikin apps aja gitu kan. Ini buat apps. Ini droplet.
Droplet ini apa ya? Droplet. Oke, nah droplet ini ibaratnya virtual hostingnya nih. Virtual kalian mau request kan ke mereka gitu kan, ke si lainnya di GitOcean. Gue mau sewa satu komputer lu dong, speknya sekian gitu kan. Nanti sama mereka dibuatin gitu kan. Tadi dikasih estimasi dulu sih. Oke, kalau lu mau komputer speknya sekian ya tadi, biayanya tuh sekitar sekian per bulan gitu. Setuju nggak? Kalau lu oke, ya udah dibuatin gitu. Nanti kita coba gitu kan buat ini. Nah, tapi ini buat manage gitu kan, kalau ada droplet apa aja. Ini tadi anak pas pagi, kita udah coba bikin ini project sebelumnya dan oke. Dan macam-macam ya, kita bisa manage storage, manage database, space, container registry. Oke, tapi kita nggak akan coba semua. Setting, masalah billing, dan lain-lain. Ini aja. Kita fokus ke si dropletnya ya. Nah, kita masuk ke projectnya aja dulu. Project kita masih kosong ya. Belum ada apapun. Oke, resource-nya kosong. Activity juga. Oke, baru bikin project doang. Ini setting yang tadi. Oke, ada apa di dalam project kita ini? Nah, ini kita bisa bikin ada create manage database, ada mulai using space, load balancer. Ini learn more ya, kalau kalian mau tahu tentang information apapun gitu, product documentation, tutorial. Nah, ini juga kita bisa bikin masukin block storage gitu ke dalam droplet kita kalau kita udah punya sebelumnya. Kalau enggak juga kita pakai dia bisa memanage DNS di si GitOcean ini. Oke, biasanya kalau kalian pakai apa provider hosting biasa nggak ada nih, dia lempar lagi ke pihak ketiga gitu. Kita pakai Firebase atau pakai apapun, dan mereka cuma ngasih domain gitu, ngasih hosting aja, lo ngurus DNS ya silakan urus, kalau mau diurusin ya bayar lagi gitu ibaratnya. Take a snapshot, ini security dan lain-lain. Oke, nah awal-awal, nah sampai sini kita masih belum kena apa-apa nih, karena kita cuma bikin project kosongan doang gitu, kita belum kena biaya apapun nih, ini masih nol nih sampai sini. Nah, ketika kalian bikin sini, kalian mau bikin ya, mau bikin cloud, domain, apapun layanan kalian. Nah, sampai sini kita fokusnya kayak ini, bikin layanan cloud servernya, atau di sini dia sebut sebagai droplet. Oke. Nah, ini tadi ya, ini saya bilang ketika kita mau bikin cloud server atau bikin droplet buat dia, selanjutnya kita sebut droplet aja. Nah, bisa ada tujuannya tuh. Mau dibuat di distribusi, marketplace, custom image. Ya, di sini biasa kita buat distribusi ya, karena kita mau sewa satu buah komputer dari dia untuk kita jadiin server gitu, untuk didistribusikan. Nah, pertama, kembali lagi, karena kita mau minta tolong dia gitu kan, buatin satu buah komputer gitu. Kita pilih dulu OS-nya mau apa. Sini ada Ubuntu, RenserOS, Fedora, Debian, CentOS, bisa pilih versinya juga. Oke. Nggak ada Windows ya. Jadi untuk kalian yang terbiasa menggunakan Windows, jangan berkecil hati. Cobalah untuk mengenal Linux. Kita pakai Linux saja. Versinya, versi apa ini? Versi terbaru ya, 22. Ya, kita pakai versi terbaru, 22 ini 64 bit. Nah, nih dia tadi saya bilang, dia ngasih plan gitu kan, tujuannya kita tuh, tawarin dulu nih, tujuannya mau apa. Basic, general purpose, mau CPU-nya maksimal, memorinya optimal, atau storage-nya yang maksimal gitu kan. Dikasih sesuai kebutuhan kita nih, nah, sesuai ya. Dengan apa prinsip di digital ocean lah, prinsip layanan cloud gitu kan ya, sifatnya elasticity gitu ya, elasticity ya, fleksibel atau ini, jadi bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini dan ini tipe CPU-nya ya, sekarang ada yang terbaru tuh NVM SSD atau premium AMD atau premium Intel atau yang biasa. Oke, ini layanan dianya. Kita pakai yang biasa aja. Nah, ini ya, yang kita pilih yang paling murah, $5. Tapi sebenarnya ini estimasi dia doang gitu. Estimasi dia tuh,
kalau pakai spek segini ya, dengan tidak melebihi batas gitu kan, itu sekitar 5 dolar per bulan gitu. Tapi kalau servernya kalian matikan gitu kan, kalau servernya kalian gak nyala-nyalain ya, gak jalan juga tagihannya gitu. Ini cuma estimasi dia tuh, ya, setiap kali server ini kalian hidupin itu sekitar 0,007 per jam gitu. Ya, atau sekitar 5 dolar per bulan dengan spesifikasi seperti ini. Nah, kalau nanti ketika kalian berjalan nih, server kalian berjalan ini ternyata pemakaiannya memorinya lebih atau apa, nah itu juga kalian akan kena charge lebih sebenarnya. Oke, tapi enaknya sih tuh ketika jadi perubahan atau space kita membengkak, kita nggak perlu khawatir gitu, emang dia akan menyelesaikan sendiri. Beda dengan kalau kita pakai si Hostinger ini nih, bukan berhasil jelekan nih. Kita pakai yang single gitu kan. Terus dapet, mana dia? Web hosting, cloud hosting, nah cloud hostingnya. Kita dapet, mahal juga dia, 150 ribu. Layanan cloudnya. Oke. VPS. Nah, oke, VPS-nya lebih murah sedikit, tapi dia lebih kecil ya. Multi bandwidth. Hostingnya dulu. Nah, ini ya, kalau kita pakai web hosting gitu kan, kalian ternyata SSD kalian lebih gitu dari 30 giga tuh ditolak sama dia gitu, karena lebih mau nggak mau kita harus upgrade ke premium gitu kan. Padahal yang kita butuhin cuma storage yang lebih aja gitu, kita nggak butuh bandwidth yang lebih gitu, bandwidth 100 giga udah cukup banget gitu kan, database MySQL juga kita butuhnya juga cuma satu gitu, kita paket single ini udah pas lah untuk kebutuhan kita gitu, kita cuma kurangnya di storage doang. Nah, tapi karena tidak memenuhi, mau nggak mau kita harus upgrade ke premium gitu. Ini jadi tidak fleksibel gitu. Beda dengan kalau kita pakai layanan cloud ini, yang mana dia? Oke. Okay. Sini ya. Ini lebih akan menyesuaikan gitu ketika kalian nanti menurun pemakaiannya udah kalian hapus-hapus atau apa gitu, program SSD-nya turun ya dia balik lagi ke 5 dolar gitu tanpa perlu kita ubah-ubah paket, kita upgrade atau kecuali kita sendiri ya secara sadar kita mau upgrade paket ya. Ya silakan aja. Oke okay, ya, kita balik lagi. Bikin droplet tadi, kita udah bikin OS, udah bikin event, udah pilih server, pilih spesifikasi yang kita mau. Ini kita kalau mau nambahin, ini apa ya, independent. Oke, kita mau nambahin gitu, kita ada, udah punya storage sendiri nih, entah di komputer kita atau mau apa. Nah, kita maunya si layanan server ini ngambilnya ke storage yang kita punya nih. Ini bisa kita tambahin, kan? Tapi kalau nggak pakai, pakai punya dia aja juga nggak ada masalah. Oke, ini block storage. Nah, dan terakhir ini kita pilih lokasi apa ya? Lokasi PC kita nih atau lokasi komputer yang mau kita sewa ini ada di mana nih? Nah, biasanya tuh sesuaiin dengan target market kalian ya, bukan dengan posisi kalian gitu kan. Kalau target market kalian tuh adalah Indonesia gitu, tujuan kalian mau bikin website yang nanti tuh diklik gitu sama orang-orang Indonesia gitu kan, bukan orang Amerika atau orang apa ya. Dari servernya yang deket juga gitu, misalnya di Singapura, kan akan jadi jauh lebih cepat. Tapi kalau kalian target marketnya global, kan seluruh dunia atau terserah kalian, mau di New York, mau dimanapun. Gitu. Oke, di sini kita pilih data center yang terdekat ya, sesuai dengan market apa ya, market plus sesuai dengan market kalian. Kalian mau sasarin market kalian tuh di daerah mana? Kalau kalian di Indonesia ya udah, cari servernya juga yang dekat-dekat Indonesia supaya cepat. Oke, ini Singapura. Nah, ini authentication. Authentication ini buat nanti kalian mau pakai login, mau pakai SSH atau mau pakai password, terserah. Waduh, ini udah ada. Oke, bikin oke, password aja kali yang ini. Ya. Yeah, yang tadi kelas pagi pakai SSH, kalian pakai password deh. Sebenarnya sama aja sih. Ini cuma cara nanti gitu kalian mau mengaksesnya lagi, udah dibuatin nih si mengakses lagi, mengakses si komputer yang udah kita sewa ini, komputer kita yang ada di Singapura ini nih. Cara kita mau masuk, kita bisa pilih
mau pakai SSH mau pakai password. Ini kalau pakai SSH lagi, nah, sebenarnya prosesnya lumayan panjang untuk kalian mau bikin SSH key itu. Kalian bisa browsing sendiri gitu. Intinya dia juga kasih tahu gitu. Caranya itu adalah kalian harus nge-pairing gitu. Kalian buat key dalam komputer kalian supaya kalau nanti login, si menggunakan SSH ini dia langsung tahu nih, oh si SSH ini adalah komputernya Pak Irwan nih. Ketika login lagi, oh ini dari komputernya mahasiswa ITTS. Jadi kita nggak perlu masukin password, nggak perlu ketik-ketik gitu. Makanya saya suka pakai SSH. Tapi kalau kalian nggak ini pakai password juga nggak ada masalah. Cuma beda kalau pakai password, nanti tiap kali kita mau masuk, kita dimintain passwordnya apa. Gitu. Oke. Oh, nggak boleh. Wah, ribet ya. Saya lupa ntar maksudnya. Jangan. SSH saja. Oke, kita pakai SSH. Ini ya, layanan tambahan sama dia, additional. Kalian mau auto backup gitu kan, kalau kalian males. Cuma ini di kalian berbayar, $1 per bulan. Gitu kan. Tapi kalau kalian nggak mau juga ya terserah gitu. Ini monitoring, kalau kalian mau ada monitoring. IPv6 kalian butuh, gitu kan. Ada mau ada user data, entry, user data, entry. Okay. Ya, kita coba aja. Oh, salah. Oke, ini tambahan kalau kalian mau pakai ini cuma kena enggak kita monitoring enggak kayak ini, cuma buat project aja enggak usah. Oke, finalis. Oke, ini terakhir ya. Kalian mau pakai ganti namanya terserah, kalian mau ganti nama atau mau dibiarin. Dalam project-nya mau ngambil teks. Oke. Ya kita buat. Nah ini ketika dibuat ini udah otomatis nih di Singapura sana dibuat ini satu buah komputer buat kita gitu kan. Isinya adalah tadi tuh dengan spesifikasi tadi terus OS-nya Linux. Nah dia kayak kita install ulang aja sebenarnya. Oke, loh, mana dia? Tadi udah saya klik kan ya. Oh, baru gitu. Enggak ada. Oke, ini ya. Berapa menit tadi? Berapa detik tadi? Ini masih ini sih, masih setting, tapi sebenarnya udah jadi. Itu ibaratnya secepat itu ke apa? Dia buatin gitu kan install ulang komputer buat kita gunakan. Nah, ini udah selesai. Oke, nah ini ya kita udah punya satu buah droplet namanya apa ini Ubuntu bla bla bla. Sesuai spesifikasi ini kita dikasih IP address, ini bisa kita akses sebenarnya. Belum ada apa-apa lebih. Udah nih, sebenarnya kita udah punya satu buah apa nih virtual server di dalam layanan DigitalOcean ini. Cuma ya baik lagi, karena kita baru bikin ini udah kayak komputer baru aja, kayak komputer kalian baru beli, kalian komputer baru kalian sel ulang, isinya ya belum ada apa-apa. Belum ada softwarenya, belum ada apapun gitu, cuma baru dikasih OS aja. Oke. Nah, ini kita bisa masuk sih. Oke. Nah ini ya, di dalam si server kita ini, kita bisa lihat segi grafiknya gimana, yaitu dari segi bandwidth, pemakaian CPU, pemakaian apa, memory, pemakaian storage kalian, input output. Nah, ini kosong semua ya, karena kita baru bikin.
jadi belum ada apapun. Ini ada aksesnya. Oke. Nah, untuk aksesnya sebenarnya ada dua. Bisa dari ini. Kalian tinggal pencet konsol aja. Nanti dia akan buka terminal gitu buat kalian akses. Ya itu tadi ya, karena saya pakai SSH, biasanya itu ya itu ketika saya login pakai komputer saya, dia udah langsung ngecek nih bahwa yang login ini, oh ini adalah Pak Irwan gitu. Jadi saya udah nggak perlu masukin password gitu. Jadi udah, saya langsung masuk login gitu kan. Tapi beda kalau tadi kalian pakai password, tiap kalian masuk, kalian akan dimintain gitu. Usernya siapa, passwordnya apa, usernya siapa, passwordnya siapa. Itu doang sebedanya. Nah ini udah komputer. Kita udah di dalam komputernya. Oke, karena tadi saya pilihnya Linux ya. Jadi di dalamnya kita ada di Linux. Sana kita. Nah ini ya, ini via file directory-nya si Linux nih. Jadi kalian kudu ada sedikit gitu kan, improve gitu kan, gimana apa ya namanya, taks-taks Linux deh, Linux sederhana kok. Kalian cuma kayak mau buka file, mau pindah directory, atau mau melakukan edit file atau apapun gitu. Masih yang sederhana kok, nggak terlalu berat. CD file. Oke. Okay. Ini cara satu, kalian menggunakan tadi ya. Tombol si konsol ini, kalian klik. Cara kedua itu adalah di sebenarnya sama, cuma lebih enak dari sini karena ini langsung komputer kita jadi lebih cepat, adalah menggunakan terminal. Jadi kalian buka terminal, mau pakai Windows mau apa nggak masalah ya, kan komputer kita. Kalau mau pakai Windows apa, kalian buka terminal. Nah, tadi kalian masukin IP address yang kalian dapat tadi berapa gitu ya. Nah di sini udah, kalian tinggal SSH, secara kalian tuh sebagai root and IP addressnya. Dia akan ngecek gitu kan. Balik lagi, kalau kita autentikasi ya dengan SSH key, dia udah akan ngecek gitu bahwa ini yang login siapa. Tapi kalau enggak, kalian harus masukin passwordnya apa. Oke, nah ini sama aja. Kita udah masuk juga ke dalam si server yang kita buat tadi. Ini buat kita. Nah ini ya, jadi balik lagi, ketika ini udah dapat, kalian berarti udah dapat komputer fresh, komputer utuh. Tinggal ya udah, kebutuhan kalian tuh mau sewa-sewa ini kalian mau ngapain nih? Kalian bisa mau bikin website nih, berarti untuk bikin website ini ya, kita butuh install apa nih? Kita misalnya butuh install Apache, mana ya? Satu deh boleh. Nih masih belum ada apa-apa ya si 99 ini. Kita install Apache. Nih, ini juga karena saya saranin, karena si DigitalOcean ini sebenarnya udah banyak dokumentasinya. Ini saya pakai. DigitalOcean. Nah, bahasa Indonesia lagi. Enak banget ya. Oke. Okay. Ini ya, jadi kalian juga mempermudah, bukan? Sementara sebenarnya ini Linux sih, nggak harus si apa DigitalOcean. Oke, kita kasih tahu, suruh update dulu, boleh? Aduh, salah buka. Ini kita pakai ke konsol dah. Kelihatan kan ya? Nah di sini tadi PT update, ini cuma update ini si apa repository kita. Oke.
Oke, dia sudah update backing paling tadi. Mana tuh konsol? Ini termin. Ini karena saya sebagai root tadi ya, makanya ya udah tinggal running aja gitu. Kalau kalian sebagai user apa, mungkin kalian bisa dibatasin atau apapun gitu. Tapi ketika nah, kalau kalian pakai hosting apa, pasti kalian nggak bisa install begini nih, karena namanya dia bisa di-restriction gitu. Tapi kalau ini kayak udah kayak komputer pribadi kalian aja, terserah kalian mau install apapun gitu. Nah, ini udah selesai nih. Oke, kita udah selesai install Apache-nya. Buat tahu gitu kan, apakah komputer kita udah berjalan apa enggak. Nah, baik lagi tadi, kita buka si halaman ini. Kita buka, nah. Udah jalan ya, Apache-nya. Berarti di dalam komputer ini, kita sudah install Apache-nya nih. Apache 2 default. Udah congratulation, gitu, udah terbuka. Oke, nah udah. Tinggal kalian, apa, kalian sesuai nih, kebutuhan kalian. Kalian mau install apa gitu. Kalian mau ada Apache, mau pakai SQL, mau pakai apapun gitu. Kalian udah tinggal install udah kayak itu. Jadi kalian mau nambang apa nambang Bitcoin atau mau apapun gitu. Sama kalau lebih untung daripada biaya sewanya ya silakan aja. Oke. Okay. Nah, itu tadi kita udah berhasil ya buat satu buah virtual apa virtual server di DigitalOcean. Kita udah tes juga gitu kan apakah kita bisa akses ke dalam komputer tersebut. Udah kita bisa masuk ke dalam dan kita bisa tes gitu kan mau install sesuatu gitu dalam itunya. Oke, cukup sih menurut saya untuk pertemuan ini. Mungkin besok kita akan coba apa ya? Coba bikin website sederhana deh, entah yang nggak perlu ada database atau apapun gitu. Kita cuma mau tes gitu kan, kita bikin website, masukin di sini apakah bisa berjalan atau enggak. Website sederhana aja, mungkin CV atau apa gitu. Kita tes gitu kan, kebetulan atau enggak. Ini ada banyak ya. Mau reset passwordnya gitu kalau mau apa. Ini kalian bisa coba gitu, tapi baik lagi. Kalian harus, tadi udah harus register, harus ini harus coba. Oke, dan ini tenang aja tuh kan. Saya masih belum bayar kan, belum nambah gitu bagian saya. Karena ya baik lagi. Selama, oh iya mana tadi ya. Ini baru akses nih, saya udah langsung next aja. Nah ini power. Power ini buat ini ya, matiin gitu kan. Kan komputer kita ada di Singapura tuh. So, kalau lagi nggak pakai gitu atau nggak mau ngapa-ngapain gitu, saya mau matiin, ya root off aja gitu. Kayak ini nih, misalnya saya takut kena biaya atau nggak ada ini, saya mau turn off, yaudah. Ini kayak, ya kayak komputernya kita mau shutdown gitu. Oke, nah, jadi saya akan matiin komputernya di sana. Udah, berarti kalau kayak gini, mana ya? Ini ya, statusnya off nih ya. Si ini, jadi kita nggak bisa akses juga. Ini komputer udah kita matiin. Oke, nah si ini juga nih. Kalau kita buka lagi. Pasti, nah dia ini. Apa ya, pokoknya error lah. Karena kita matikan. Oke, nah di sini kita bisa matiin tadi ya. Bisa nge-volume, redefine ya. Oke, ini si tadi ya. Kalau kita tambahin storage. Nah ini... Sini tadi saya bilang kita bisa resizing gitu kalau kalian merasa paket yang kalian udah ini ternyata kurang nih kalian mau upgrade atau kalian mau resizing nah kalian bisa update gitu kan ketika kalian berubah ya udah se apa ketika kalian pencet nih hop ya udah ketika kalian pencet ini ya set size ya udah 1 detik gitu juga gitu. Oh ini 1 menit resizing can take up tuh 1 menit dalam waktu 1 menit ya komputer kalian udah berubah gitu. Beda kalau kita pakai layanan hosting, ya kita harus bayar dulu gitu. Per tahun baru di-upgrade-in. Dan biasanya prosesnya juga nggak cepet sih. Oke, ini networking. Ini ya, kebutuhan kalian mau akses IP segala macam. Ini backup kalau kalian mau backup. Snapshot kalau kalian butuh ada ngerekam atau apapun gitu tentang activity di dalam komputer kalian, kernel history segala macam. Ini apa ya? Additional ya, tapi sesuai kebutuhan ada yang penting ada yang nggak penting. Nah ini tadi ya.
peralat historinya tadi 12 menit yang lalu saya buat, 2 menit yang lalu saya matiin gitu kan. Ini tadi di destroy ya, kalau kalian tadi udah coba gitu kan, dapat trial 2 bulan jangan cuma sebenarnya di turn off itu juga udah ngerambat sih, tapi biar lebih yakin, biar lebih pasti, kalian bisa hapus gitu kan si server itu, kalian destroy ya. Tapi kalau udah di destroy ya udah semuanya bakal hapus tuh, bakal hilang. Oke, jadi jangan lupa kalau kalian misalnya coba bikin akun udah pakai CC gitu kan, terus kalian takut ngacar atau apa, ya udah sebelum mendekati 2 bulan lah, misalnya udah 1 bulan 29 hari atau berapa, ya udah kalian turn off gitu kan layanannya, kalian destroy ya udah, kalian itu udah pasti aman lah, kalian nggak akan kena charge. Oke, di bulan berikutnya ini ngetek, ini recovery kalau kalian mau perbaikan. Oke, itu aja beberapa ini. Mungkin teman berikutnya kita langsung masuk ke si dalam komputer kitanya ya, nggak main di menu ini lagi. Sampai sini ada yang mau nanya? Ini sambil saya absen ya, kalau mau nanya silakan. Abdallah Hutfaizi ada? Abdallah. Oke. Okay. Atta Esa Nugraha? Hadir Pak, hadir. Ini Wahyudi? Hadir Pak, hadir. Oke. Okay. Fadli Marcello Manalu? Fadli. Hadir Pak. Oke. Okay. Hadir Pak, hadir. Yo. Fajar Kurniadi? Hadir Pak. Oke, okay. Leoni Firdaus? Hadir Pak. Oke. Okay. Raka Fadila, oh tadi Raka yang gitu ya. Benar ini? Oh iya, benar. Reza Nur Arifin. Hadir Pak. Ada Pak. Oke. Ridwan Prasetya. Ridwan. Gak ada. Rifki Setiawan. Rifki, tidak ada juga. Singgih Prasetyo. Hadir Pak. Oke. Topan Girdaus. Gak ada ya. Oke. Gampang kan ya? Cara sebenarnya sih penggunanya gampang, cuma baik lagi. Untuk masalah security, kalau ada yang mau nanya lebih aman mana, sebenarnya balik lagi ke kalian gitu, karena dua-duanya ya security apa ya tergantung, karena kalau droplet ini kan udah kayak komputer kalian pribadi gitu kan, ya tergantung apa, ya tergantung kalian juga gitu, kalian improve security-nya itu seperti apa gitu. Kalau kalian improve security-nya bagus ya bisa lebih kuat gitu, tapi kalau kalian nggak apa-apain ya bisa jadi si layanan hosting ini jauh lebih bagus gitu untuk security-nya. Penggunanya juga sama, baik lagi. Kalau tadi ya, kalau si apa, si fitur si website ini cukup gitu untuk kalian gitu kan, kalian nggak ada akses ke root atau kalian ada perubahan apapun gitu, kalian biasanya itu cuma website sederhana deh. Kalian cuma mau ada website, connect ke database, udah gitu, nggak ada proses berjalan di belakang atau ada proses rutin gitu di belakangnya. Misal kalian bikin ground job, bikin apapun gitu, nggak ada yang rumit-rumit, ya kalian pakai hosting juga pilihan yang bijak gitu kan. Yang tadi harganya juga jauh, kan yang satu ini $1, satu $5 gitu kan, udah selisih $4. Oke, tapi kalau kalian kalau butuh sesuatu yang apa ya,
lebih free gitu kan, lebih leluasa gitu kalian ke dalam itu, kalian mau install apapun gitu kan di dalam ini, kalian mau install apapun ya, kalian mau gitu kan, tinggal kalian install gitu kan, tinggal kalian config, kalian itu udah pasti jalan gitu. Jadi ketika aplikasi kalian cukup rumit ya, cukup kompleks gitu atau cukup besar, ya kemungkinan besar sih kalian butuh si layanan ini, kalian butuh satu buah komputer yang kalian juga mau lebih aman gitu kan, nggak mau rusak, nggak mau diganggu atau adanya kehadiran PC lain gitu dalam komputer kalian. Ya penggunaan si DigitalOcean atau penggunaan kalian bikin virtual server ini jauh lebih tepat gitu. Oke, itu aja dari saya untuk pertemuan hari ini. Pertemuan besok kita lanjut ya untuk ngebahas ya. Terima kasih, Pak. Oke, okay, yuk. Sekian dari saya. Thank you semuanya. Bye. Bye. Thank you, Pak. Oke. Pak. Dang. Di orang atas berak ae mau lu enggak obut. Buak ulang tahun. Gorengan.